sekali lagi hati-hati, mulutmu adalah harimau, jempolmu adalah harimau. Ya, kita harus berhati-hati lah. Oke, ini sekali lagi gue minta maaf ya, gue minta maaf. Jujur ini demi Allah, tadi setelah gue ketemu, dia biasa aja gak ada nangis-nangis kayak tadi. Di saat di depan semua media nangis-nangis kayak gitu. Tapi setelahnya udah, gak nangis-nangis gitu. Giliran ditanya sama kalian, jawabannya terbata-bata gak jelas sama sekali. Udah, mau bagaimanapun ya sekali lagi, gue muslim ya, gue Islam. Gue dalam agama apapun juga gue rasa, ya gue gak mau lah ya, dendam atau emosi terhadap seseorang sampai akhir hayat gue, sampai gue meninggal gue gak mau gitu. Intinya adalah gue harus dealing dengan diri gue sendiri sekarang, gimana caranya supaya gue bisa maafkan dia tulus dari hati, bukan cuma dari mulut doang. Bang, secara hukuman berapa lama nih bang akan dijalankan? Ancamannya 6 tahun penjara ya. Ancamannya maksimal 6 tahun penjara. Ya. Tadi pasalnya udah saya bacakan tadi kan ya. Saya enggak ngerti. Ya, secara 6 tahun penjara itu ngebales enggak sih? Apa terbayar enggak atas pressure yang lo dapat? Tadi yang udah gue bilang juga sama dia. Mau dia ngasih apapun ya, mau dia ngasih uang atau ngasih arwana semahal apapun yang ada di hulu sana, itu gak akan bisa menggantiin kebahagiaan gue dan istri gue selama berapa minggu ini ya gitu, yang udah dia usik gue, terutama anak gue. Gue pulang syuting jam 2:30 subuh bang, gue pulang ngeliat anak gue tidur, yang ada di pikiran gue ya, di benak gue, mukanya itu dilingkari gitu. Itu yang bikin gue stres. Bisa buat itu juga, mungkin gue bisa tidur iya, tapi tidur gue gak tenang. Bang, apakah memang sebelumnya pihak kepolisian sudah tahu gitu bahwa si Kori bakal sehingga dijemput di sini? Ya, kami sudah memberitahukan informasi juga kepada penyidik sebelum Kori datang ya, dan ya penyidik punya pertimbangan sendiri ya, dan kami juga tidak boleh dicampur di situ. Nah, maka tadi penyidik datang ya, dan tadi sudah diamankan dan dibawa untuk ke Polres Kabupaten Bogor untuk diminta keterangan ya. Selanjutnya kami tidak tahu ya agendanya apa, apakah nantinya mau ditahan ataupun boleh pulang, itu kami serahkan kepada kepolisian ya. Tapi sekali lagi hati-hati, mulutmu adalah harimau, jempolmu adalah harimau ya, kita harus berhati-hati lah, waspada lah. Oke, thank you ya.